bermula dari tekad yang kuat untuk memajukan teknologi informasi di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan demi mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi terpadu sebagaimana yang tertuang dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Pada tahun 2012, Ditjen Badi Lemiltun memulai sebuah langkah besar percepatan teknologi informasi dengan mulai membangun sebuah sistem otomatisasi pengendalian administrasi perkara yang telah terintegrasi di seluruh peradilan militer dan peradilan tata usaha negara di Indonesia yang pembuatannya telah berdasarkan aturan pola Bindalmin dan buku 2. Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan. Dengan sistem otomatisasi pengendalian administrasi perkara, semua pihak, mulai dari satker pengadilan yang terdiri dari petugas pendaftaran, jurusita, panitra, panitra pengganti, majelis hakim dan ketua pengadilan, kemudian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai satker pembina, hingga masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan sistem ini. Sistem pengendalian pengelolaan administrasi perkara terdiri dari 1. Fungsi administrasi perkara militer dan tata usaha negara yang disingkat Siatilmil dan Siatun. Aplikasi ini merupakan alat bantu pengelolaan administrasi perkara yang digunakan oleh para petugas di pengadilan untuk melakukan proses pengadministrasian perkara, sejak pendaftaran gugatan, pemeriksaan hingga persidangan termasuk pencetakan dokumen. Usernya adalah petugas pendaftaran, jurusita, panitra, panitra pengganti, majelis hakim dan ketua pengadilan. Dengan menggunakan aplikasi Siatilmil dan Siatun, proses pengadministrasian perkara menjadi lebih cepat, yang tentunya hal ini akan memberi nilai tambah pada kinerja para petugas pengadilan dan menggembirakan para pencari keadilan, karena merasa dilayani dengan baik. Awalnya, implementasi aplikasi Siat dimulai tahun 2012, kepada 3 pengadilan militer dan 4 pengadilan TUN sebagai pilot project. Tahun 2013, mula-mula bertambah menjadi 8 pengadilan militer dan 14 pengadilan TUN, hingga pada akhir tahun 2013, ditambah lagi untuk 15 peradilan militer dan 18 peradilan TUN, dan, tepat saat ayam berkokok pada 1 Januari 2014, seluruh pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara seluruh Indonesia telah mengimplementasikan aplikasi Siatun dan Siatilmil. 2. Fungsi informasi perkara. Aplikasi ini merupakan alat bantu bagi para pencari keadilan atau pihak berperkara untuk mengetahui perkembangan perkara yang didaftarkannya ke pengadilan. Selain pihak berperkara, masyarakat luas pun dapat melihat informasi-informasi perkara ini, karena aplikasi ini dapat diakses melalui internet. Aplikasi ini mencerminkan adanya transparansi proses penanganan perkara di pengadilan. Tiga, fungsi monitoring perkara. Aplikasi ini dapat membantu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan monitoring terhadap kinerja satker pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara di seluruh Indonesia. Secara manajerial, produk pengadilan adalah dokumen-dokumen perkara. Untuk mewujudkan pengadilan yang modern, bukan hanya harus bisa mengarsipkan dokumen-dokumen, namun juga harus memiliki kemampuan untuk membuat dokumen-dokumen dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Untuk itulah diciptakan aplikasi otomatisasi pengelolaan administrasi perkara yang terintegrasi. Siatun dan Siatilmil
sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi yang berbasis Document Management System, DMS, yang mampu melakukan tugas pengelolaan administrasi perkara peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, secara otomatis dan terintegrasi, yang dilengkapi dengan ribuan template atau belangko yang mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara serta pencetakan dokumen-dokumen. Sistem informasi administrasi perkara Dilmil dan TUN terdiri dari tiga menu besar, yaitu proses tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Berikut contoh proses dari mulai masuknya perkara hingga putusan perkara, untuk proses pendaftaran gugatan. Pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan. Kemudian diterima dan dilayani oleh petugas pendaftaran. Lalu petugas pendaftaran menginput data sesuai dengan berkas yang dibawa oleh pihak berperkara, dengan menggunakan aplikasi Siat Dilmil dan Siat TUN dengan cara login, yang mana petugas mengisikan username dan password lalu memilih menu pendaftaran dan menginput data-data sampai selesai. Tugas petugas pendaftaran selain mendaftarkan perkara, adalah membuat resume gugatan. Selain itu ada juga petugas pendaftaran yang bertugas sebagai kasir yang bertugas mencatat biaya panjar perkara setelah penggugat atau pemohon membayarkannya ke bank. Kedua, ketua memeriksa apakah ada gugatan yang masuk, untuk selanjutnya membuat penetapan-penetapan. Caranya, seperti petugas pendaftaran, ketua login, di mana dia mengisikan username dan password kemudian memilih menu penetapan-penetapan, lalu membuat penetapan, dan terakhir mencetak dokumen yang langsung ditandatangani. Menu-menu yang terdapat pada hak akses ketua adalah berkenaan dengan tugas-tugas ketua pengadilan, antara lain membuat penetapan majelis hakim, penetapan dismisal, penetapan pencabutan gugatan, penetapan tidak memenuhi acara formil, dan lain-lain. Ketiga, dalam hal penunjukan panitera pengganti adalah oleh panitera. Awalnya panitera login dengan cara mengisikan username dan password kemudian memilih menu penetapan panitera pengganti, kemudian mencetak dokumen sampai dengan selesai. Tugas-tugas panitera lainnya antara lain adalah membuat surat keterangan berkekuatan hukum tetap, surat keterangan memenuhi persyaratan formil, surat kiriman salinan putusan dan dokumen lainnya. Begitupun hakim dalam melaksanakan tugasnya, yakni membuat penetapan hari sidang atau menu putusan, dia menggunakan aplikasi ini. Caranya, login lalu mengisikan username dan password, kemudian memilih menu, dalam hal membuat penetapan hari sidang, atau memilih menu putusan-putusan. Dan selanjutnya dokumen siap dicetak. Dengan aplikasi ini, diharapkan, bahwa proses minutasi akan bisa dilakukan dengan lebih cepat.